Halo, halo, halo. Teman-teman, di video kali ini kita mau menyelesaikan quest dunia cabe-cabean dan awan-awanan. Yang dimana quest dunia ini tuh ada dua cara untuk men-trigger atau memulai questnya. Yang pertama dari sini nih, kan teleport ke teleport ini nih. Kita teleport ke teleport sini, bisa lihat nih ada lambang quest dunia. Atau dari sini, dari campnya kayak treasure hoarder di sini, kita menyelamatkan si Segi Samterbis itu. Cuman bedanya kalau kita mulai dari sini, kita ke sini dulu, habis itu nanti kita disuruh nyelamatkan Segi itu, kemudian kita balik lagi ke sini gitu kan. Jadi kayak sekali, dua kali, tiga kali, jadi kayak dua tiga kali jalan. Tapi kalau kita pergi ke sini dulu, kita nyelamatkan si Segi dulu, baru kita nanti kita akan ke disuruh pergi ke sini gitu, kayak sekali jalan doang gitu. Aku sih lebih enak ke sini dulu ya, kita ya. Bisa teleport dari teleport sini nih, atau dari sini juga bisa nih. Dari sini kita ke kanan tuh naik nih. Biar enggak dua kali kerja aja. Ya, tapi terserah sih. Kalian mau mulai dari mana aja sama aja ya, teman-teman. Sini tuh tinggal pergi ke tuh kayak kemahnya treasure hoarder ya. Nah, itu ada si Segi dikurung gitu tuh. Nah, kita tinggal nyelamatin dia dengan ngalahin para si treasure hoarder ini. Nah, ini dia. Kalau kita langsung selamatin, langsung ke trigger dialog ini ya. Yun, Yun sayang, aku datang menjemputmu. Namanya Yun. Nah, dari sini kita baru disuruh kembali ke kemah Menhua dan chest kebuka, tapi kita tinggal chest itu untuk all chest ya. Ini dia questnya ya teman-teman, cabe-cabean dan awan-awanan. Ini yang ngasih nama cabe-cabean, ngerti nggak sih maksud cabe-cabean di Indonesia apa? Ya, kita balik ke sini, ke kemahnya, ke kiri ini, tinggal naik nih, tinggal kita masuk ke ini, kemudian ke sana, kita masuk sini lagi dan arah sana lebih cepet ya. Wait, ntar. Oke. Nah, ini kita tinggal tonton pertandingan Yun Yun dan Chili Pepper. Tinggal lari aja nih nonton pertandingan mereka. Ayo Chili Pepper, you can do it. Dan yang menang adalah Yun Yun. Bukannya Chili Pepper nih milik si itu, si yang kiri ini. Yun Yun itu milik Menhua kan? Ini kebalik gak sih? Oke. Kita disuruh periksa kondisi Chili Pepper. Dan quest dunianya selesai. Kita dapat achievement. Cepat mengikuti arus. Kamu sudah belajar cukup banyak tentang Samterbis. Ini kalau kita cek reputasi Liu nih, cabe-cabean dan awan-awanan. Tinggal satu quest lagi kita yang belum ya. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton videoku. Semoga bisa membantu sih. Video. Bye bye.